Baik, kita saksikan bersama-sama. Ini dia penandatanganan prasasti resmi. Dari sini atau dari sana? Dan untuk selanjutnya, ini penggundingan pita. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Bengal. Ya, alhamdulillah. Dengan tanda gundingan pita. Akhirnya melepaskan balon sudah selesai dan untuk selanjutnya ini. Jalan mundur. Pak. Ini ketinggiannya dari tanah berapa ini? Dari sungai. Jauh. Pak, yang pakai HP, Pak. Kalau ini bisa tahan berapa lama, Kak Sidang? Ini kan pakai bronjong ini. Pakai bronjong ini loh. Berarti hanya 2,5 bulan itu tadi ya. Mundur. Selamanya. Ini bisa lewat, ini bisa lewat. Kalau dulu pakai jembatan itu kan hanya motor saja ya. Karena ini hanyut, jadi kami sama Ibu Bupati di situ. Alhamdulillah sekarang sudah ini, ya. Ini salah. Bu, sehat ya Bu ya, jaga kesehatan ya. Siap. Kemarin harapan dari pembangunan mundur lagi Pak. Gimana Mas? Pak, harapan dari setelah peresmian jembatan ini Pak? Ya, harapan kita jembatan ini bisa dirawat, bisa dipelihara dengan baik sehingga masa pakainya juga lama. Tadi disampaikan oleh Kasidam bahwa batasnya itu antara 40 sampai 50 ton kekuatannya. Itu luar biasa, sebetulnya sangat kuat. Dan ini bisa, saya rasa kalau dirawat dengan baik, masa pakainya akan lebih lama lagi. Pak, selama kurun waktu 7 tahun di wilayah Pangdam ini berapa jembatan Pak untuk di Jawa Barat sendiri Pak? Ya, kita sampai saat ini sudah 4 jembatan yang sudah kita bangun. Tetapi ini yang jembatan pilih yang sangat kokoh lah gitu ya. Jembatan yang kita bangun adalah jembatan-jembatan gantung, jantung-jantung itu yang kemarin ada di Sumedang, ada di Garut, kemudian ada di Majalengka, gitu. Semuanya yang penting keberadaan TNI Angkatan Darat bermanfaat bagi masyarakat. Siap, itu ya. Oke, terima kasih.